Penyanyi cantik berinisial WB ini tampak tenang saat gelar perkara di kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Semarang. Dengan tangan terborgol, ia sesekali mengumbar senyum kepada awak media yang mengorek keterangan tentang aksi nekatnya menyeludupkan narkoba. Artis lokal Thailand itu ditangkap petugas karena membawa barang haram jenis sabu seberat 1,2 kg. Sabu yang disembunyikannya dalam tas ransel lolos dari pemeriksaan X-ray bandara karena dilapisi dengan karet khusus. Ada memang beberapa penumpang yang menurut kami itu high risk. High risk ini kami akan lihat, akan kami plototi lagi. Maka ketika mereka landing sampai akan kami lihat. Bukan hanya kami lihat dari scan barangnya, tapi perilakunya ketika perjalanan turun dari pesawat sampai ke pengambilan bagasi. Nah, di situ kemudian kami lihat ada yang aneh dengan suspek, dengan tersangka ini. Ya, gerak-geriknya, perilakunya nggak lazim seperti penumpang yang lain. Gerak-gerik perempuan berusia 22 tahun itu terlihat gelisah dan mencurigakan hingga menarik perhatian petugas Bea Cukai Semarang. Setelah didatangi dan dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan serbuk kristal putih lebih dari 1 kg. Tersangka ini kurir yang langsung diperintahkan oleh membawa barang ke Semarang. Ada yang menerima barang itu dan kurir ini sudah dijanjikan untuk dibuang. Petugas masih menyelidiki jaringan pengedar narkoba internasional serta jenis lapisan pembungkus sabu hingga tidak terdeteksi X-ray. Sementara pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.